Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina Muhammad habibirrabbilalamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para pejabat, dan semua orang tua kita yang hadir dan ada di kita semuanya. Semoga kita semua mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala dan kita semuanya dibuka oleh Allah Ta'ala inayahnya, riayahnya, hidayahnya untuk kita semuanya. Alhamdulillah banyak para tokoh masyarakat hadir bersama kita, baik dari Bapak Camat ataupun yang mewakili Bapak Lurah, Bapak Babinsa, dan Bapak Kapolsek, dan Pamil, Ketua FDKM, Sekretaris FDKM, Bendahara FDKM, dan Ketua MUI, dan semua. Jangan lupa kepada Saiful Bait Bapak Paino yang insya Allah sebelum subuh nanti beliau akan berangkat untuk menunaikan ibadah umroh. Kita doakan semoga dengan walimah di safar ini beliau diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, dalam perjalanan diberikan kelancaran, dan pulang ke rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan keadaan ibadah umrohnya diterima, keadaannya berubah menjadi keadaan yang lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya, serta berkah harta benda, berkah ilmu dan pengamalannya, berkah juga keluarganya, dan juga berkah umurnya insyaAllah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah SWT, karena kita masih berada di dalam bulan-bulan Rajab, dan insyaAllah besok atau lusa kita masuk bulan Syaban. Di bulan Rajab, sebagaimana kita peringati pada malam ini, ada sebuah kejadian yang sangat fenomenal, di mana kejadian itu sebagaimana dikatakan oleh yang mewakili Bapak Camat tadi, sesuatu yang sifatnya itu fenomena yang tidak bisa kita yakini dengan akal tapi dengan iman, karena memang sesuatu yang di luar nalar manusia. Bukan Nabi kita Muhammad yang melaksanakan Isra Mi'raj, tapi Nabi Muhammad dilaksanakan untuknya oleh Allah Isra Mi'rajnya. Sehingga kalau seumpama Allah SWT yang mempunyai kemampuan yang sangat dahsyat dan luar biasa yang dikatakan oleh para ilmuwan sekarang ini, seumpama kita ingin mencapai kepada langit yang pertama dengan kecepatan, kendaraan yang paling cepat pada zaman sekarang ini adalah kecepatan cahaya, itu masih dibuat, belum selesai. Dengan kecepatan suara saja kalau kita itu bisa atau ingin mencapai kepada langit yang pertama itu memerlukan waktu selama 1500 tahun. Tapi Nabi kita Muhammad SAW habis sholat isya, sebelum subuh sudah ada di Mekah lagi. Sehingga kalau seumpama kita itu pakai akal, ya tidak masuk akal. Tapi kalau kita kembali kepada iman, maka semuanya itu bisa saja. Sama halnya seperti yang dicontohkan oleh seorang ilmuwan, kalau seumpama kita yang datang dari Surabaya menuju ke Jakarta atau ke Jawa Barat, Tangerang ini, kebetulan ketika kita berangkat bawa buah-buahan, di dalam buah-buahan itu ada semutnya atau ada lalatnya. Subhanallah, karena ikut saya naik pesawat 1 jam sudah sampai di Jakarta. Kalau seumpama kita tanya kepada semut teman-temannya atau keluarganya, begitu pula lalat, apakah mungkin dalam waktu 1 jam pergi dari Surabaya ke Tangerang dalam hanya waktu 1 jam? Nggak mungkin. Tapi karena kita membawanya, maka itu mungkin. Kalau itu bisa dipikirkan dan logis dalam logika kita, bagaimana kalau seumpama
yang berangkatkan Nabi kita Muhammad itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka di sini ada beberapa hal yang perlu kita ambil hikmahnya. Di antara yang paling besar hikmah yang harus kita pelajari adalah Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Segala puji bagi Allah yang telah memberangkatkan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di mana di sekitar keduanya itu sudah Allah berkati. Nabi kita Muhammad SAW bisa melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa Mi'raj kepada ke Sidratul Muntaha, itu semuanya karena berkah. Sehingga yang perlu dicari itu adalah berkah. Kalau seumpama kita hidup di dunia dan tidak ada berkahnya, maka apapun kita akan tidak akan mendapatkan kebahagiaan dan tidak akan mendapatkan fungsi daripada apa yang kita punya. Oleh karena kalau kita ingat dulu, orang tua kita dulu kalau berdoa itu tidak banyak minta doa, itu minta keberkahan, minta anak yang berkah, minta harta yang berkah, minta istri yang berkah. Karena apa? Karena berkah itu kunci. Sedangkan kenikmatan harapan kita, begitu pula angan-angan kita, cita-cita kita semuanya daripada harta benda, jabatan maupun yang lainnya, itu semua kemuliaan-kemuliaan yang tercakup di dalamnya rahmat. Tapi kalau kita tidak punya kuncinya, maka rahmat itu cuma sekedar nikmat tapi tidak memberikan kebahagiaan. Mohon maaf, banyak di antara kita yang terabaikan masalah ini sehingga disangkanya dia itu sudah berkah hidupnya, padahal dia belum menggunakannya, bahkan fungsinya pun belum dia rasakan. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya, kami talibin walisa bi'akilih, berapa banyak orang mencari harta tapi dia tidak menggunakannya, berapa banyak orang mencari harta tapi dia itu bukan menikmatinya, bukan mencicipinya, bahkan dia itu fungsinya di dalam keluarga sebagai babunya keluarga, pembantunya keluarga, pengais rezeki bagi keluarga. Kenapa demikian? Karena enggak ada barokahnya. Oleh karena yang kita cari di dunia ini adalah berkah. Kalau sudah berkah kita dapatkan, berada di genggaman kita, maka apapun yang Allah berikan kepada kita, maka nanti membawa kebahagiaan di dunia maupun di akhirat nanti. Nah, oleh karena itu, ini yang kita akan bahas, berkah itu. Apa itu berkah? Berkah itu adalah sebuah kebaikan yang Allah berikan di dalam segala apapun yang Allah berikan daripada nikmat-nikmat kepada hambanya. Dan berkah itu dirasa menjadi sesuatu yang lebih banyak, lebih nikmat, lebih membahagiakan, kelebihan daripada sebuah kebaikan, itu namanya berkah. Di dalam hadis, Nabi kita Muhammad SAW meriwayatkan firman Allah Ta'ala di dalam hadis kudsinya yang berbunyi, Iza ato'ani abdi baroktu fihi, Iza ato'ani abdi raditu anhu, Wa idza raditu anhu baraktu fihi wa fi atharihi wa la nihayata li barakati. Jika salah satu daripada hamba-Ku telah berbuat taat kepada-Ku, maka Aku akan berkati dia. Aku ridho kepadanya dan Aku ridho kepadanya, Aku berkati dia dan Aku berkati semua yang ada di sekitarnya, dan berkah-Ku itu tidak akan ada putus-putusnya sampai menemui kepada keturunan yang ketujuh bahkan lebih. Tapi sebaliknya, wa idza asani 'abdi, jika salah satu daripada hamba-Ku itu telah berbuat maksiat kepada-Ku, sakhatu 'alaihi, Aku akan murka kepadanya. Wa idza sakhatu 'alaihi, kalau sudah Aku murka kepadanya, la'antu, Aku akan laknat dia, wa la'nati talhaqu sabi'a min waladih, dan laknat itu akan sampai kepada keturunannya sampai yang ketujuh. Oleh karena kita diperintahkan oleh Nabi, kalau kita mau menikah atau mencari mantu, maka adanya cari dari keluarga yang baik-baik. Kenapa? Keapesan daripada dosa itu akan dirasakan sampai keturunannya ketujuh. Memang tidak ada dosa keturunan, tidak ada, tapi keapesannya itu kita rasakan. Salah satu contoh bagaimana kita pentingnya keberkahan ini, sehingga Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Isra, ada satu orang yang dia punya harta banyak. Ini sebuah kejadian yang fakta dan nyata terjadi di Jawa Timur, gak usah disebutkan kotanya, di mana orang kaya ini dia sangat sombong dengan kekayaannya, bahkan dia itu menantang kepada Allah dengan ucapannya, sehingga dia berkata begini, saya gak pernah datang kepada ulama, saya gak pernah hadir majelis, saya gak pernah datang kepada pengajian,
tapi harta saya banyak, bahkan saya seorang rentenir. Naudzubillah. Jadi dia sendiri yang menantang, saya seorang rentenir. Yang dikatakan Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina amanu ittaqullaha wazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dalu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan semua transaksi riba itu jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak melakukannya, tetap saja melaksanakan transaksi riba itu, maka bersiap-siaplah, bukalah front peperangan antara kami dengan kalian. Siapa yang bisa memerangi Allah? Nah, ini contohnya. Dengan congkaknya, dengan sombongnya dia mengatakan, saya enggak pernah hadir majelis taklim, enggak dekat pada ulama, bahkan saya seorang internir, tapi alhamdulillah setiap tahun kalau enggak haji saya umroh. Semua keluarga saya berangkatkan. Harta saya berlimpah dan sebagainya. Nah, ini coba lihat bagaimana. Apakah Allah yang kemudian ditantang semacam itu membiarkan? Hati-hati. Ternyata seperti yang viral di dalam video-video yang semacam ini itu berbahaya sekali, karena Allah Ta'ala As-Sami'ul Alim, Maha Pendengar, Maha Tahu. Satu minggu daripada ucapannya beliau terlontar, maka tiba-tiba terjadilah kecelakaan. Padahal dia pakai mobil Mercy-nya, mobil yang paling safety yang pernah ada, tapi kaki yang sebelah kiri hancur, sehingga dibawalah ke Ahli Husada. Ketika sampai di sana, diputuskan ini harus diamputasi karena hancur, nggak mungkin untuk dirangkai kembali. Maka dengan sombongnya dia bilang, saya tidak mau berjalan dengan satu kaki, saya punya uang banyak, uang melimpah, saya akan obati walaupun dengan uang dan biaya mahal. Maka Ahli Husada mengatakan tidak mungkin. Kemudian dia itu menghubungi salah satu temannya dari Singapura. Maka kemudian dikonsultasikan kepada rumah sakit di sana, ada nama rumah sakit Elizabeth, satu malamnya saja 15 juta untuk kamarnya saja. Karena dia itu congkak, maka dia bawa pergi ke Singapura. Katanya dokter Singapura, ini ada kemungkinan bisa, tapi kemungkinan itu sangat kecil, cuma 20%, dan itu pun biayanya mahal. Kalau tidak apa-apa, saya punya uang. Akhirnya ada di sana selama 6 bulan lamanya. 6 bulan lamanya, dan ketika sudah mendekati 6 bulan, ternyata uangnya habis, di rekeningnya sudah habis, dijual rumahnya, dijual asetnya, akhirnya menjadi tetanus luka itu, dan akhirnya diamputasi juga. Sehingga kalau pergi nanti ke Surabaya berziarah ke salah satu makam, kalau semua ada orang yang kemudian kakinya itu buntung, ya jangan sodon, cuma bisa jadi ya dia. Ini salah satu contoh. Tidak ada berkahnya. Mohon maaf, sekarang banyak suami yang punya istri cantik, tapi dia tidak mendapat kebahagiaan. Banyak istri yang punya suami yang ganteng, punya kekayaan, tapi tidak membahagiakan. Padahal misi daripada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah membawa kepada umatnya supaya hidupnya itu bahagia, bukan cuma di akhirat, tapi di dunia bahagia. Di dunia bahagia, di alam barzahnya bahagia, di alam mahsyarnya nanti bahagia, sampai di akhirat nanti bahagia, karena masuk surga bertetangga dengan Nabi Muhammad. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi kita ini gak mau diberitahukan itu, gak mau. Padahal Nabi Muhammad sudah jauh sebelumnya memberitahukan kepada kita, hidup itu cuma ada dua macam. Camkan baik-baik, ayo kita pikirkan bersama-sama supaya jangan sampai salah dua kali. Jangan orang tuanya sudah begini, mungkin anaknya juga akan salah kembali. Jangan, cukup kita saja. Hidup ini cuma ada dua macam. Dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, kehidupan itu gak pernah lepas daripada dua macam. Apa itu? Yang pertama, hidup itu tidak enak di dunia, tapi nyaman menjalaninya. Yang kedua, hidup tidak enak di dunia, tapi tidak nyaman menjalaninya. Tidak ada seorang pun di antara kita, yang muslim, yang non-muslim, semuanya akan masuk dalam dua kategori ini. Tidak mungkin ada kehidupan yang ketiga itu dia ada. Bahkan kalau semua ada kehidupan yang ketiga, yaitu hidup enak dan nyaman menjalaninya, kalau ada yang semacam itu, yang berhak mendapatkannya para nabi dan para rasul. Tapi lihat bagaimana mereka kehidupannya. Jadi jangan sampai kita dibutakan, jangan sampai kita itu membabi buta, jangan sampai kita dibodoh-bodohi sama setan. Yang kata Nabi SAW, supaya kita paham, di dalam Al-Quran itu banyak peringatan-peringatan kepada kita bahwasanya musuh utama kita itu siapa? Setan. Bahkan dalam
Surat Yasin sebutkan alam ahad ilaikum ya bani adama adla ta'budus innahu lakum aduun mubin. Sudah aku beritahukan kepada kalian wahai bani Adam, jangan kalian sembah persetan itu, apalagi sampai dijadikan teman, apalagi sampai menyembahnya, apalagi sampai menjadikan dia itu penasehat kalian. Jangan. Innahu aduun mubin, sungguh itu adalah musuh yang paling besar. Bahkan kata Muhammad dalam hadisnya, kalau seumpama setan itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberikan izin Allah Ta'ala untuk menyentuh badan manusia, alhamdulillah kita dijaga oleh malaikat hafadzah namanya, sehingga setan itu tidak bisa menyentuh kita. Yang bisa lakukan membisiki kita, masuk dalam diri kita, iya, tapi menyentuh badan kita, fisik kita, tidak bisa. Kata Muhammad, kalau seumpama mereka diberikan kekuasaan dan kemampuan untuk menyentuh badan kita, maka niscaya tidak ada satu orang pun manusia hidup di muka bumi, karena mereka itu dendamnya, kusumatnya kepada kita luar biasa, sehingga kalian semuanya akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya. Tidak akan dibiarkan kita berbuat baik. Kenapa? Perbuatan baik itu akan membawa berkah, seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Apa yang dilakukan oleh saya pun baik. Dan apa yang kita laksanakan, kita baca maulid bersama, kita baca sholat bersama, kita berzikir sekarang ini, kemudian tidak ada hasilnya, tidak ada artinya, tidak ada kebahagiaan dan keberkahan yang kita dapatkan, hasya wakala. Insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing, insya Allah berkat kita memuliakan Nabi Muhammad, memperingati hari keistimewaan Nabi Muhammad, insya Allah semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, yang sudah waktunya dapat jodoh belum dapat, Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang belum datang turunan semoga Allah tentukan, dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita sebelum meninggalnya kecuali sudah pernah bermimpi Nabi Muhammad SAW sebagai jaminan insya Allah nanti di akhirat bagi mereka yang bermimpi akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqo fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bermimpikan aku, berarti dia itu melihat sebuah kebenaran, sebuah kenyataan yang hak, karena sesungguhnya setan tidak mungkin akan menyerupai aku. Dan semoga kita semuanya tidak keluar tempat ini kecuali sudah pastikan kita adalah hambanya yang paling besar mendapatkan karunia-Nya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, melimpah harta bedanya, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, bahagia dengan harta bedanya, dan meninggal dunia akhirnya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini adalah sebuah bukti. Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya bersabda begini. Yaqulu ibnu Adam mali mali wa ma malu illa ma akalta fa afni au labista fa ablai au tasaddaqta fa ablai wa ma siwa dzalika fa dzaibun au tarikul linnas. Berapa banyak Bani Adam macam begini? Itu loh rumahku, ini tokoku, ini tanahku, ini sertifikatnya. Kata Nabi Muhammad, yang mana rumahmu? Yang mana tanahmu? Yang mana rukumu? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali yang kau pakai tuh sampai usang, kecuali yang kau sedekahkan itu, dan itu akan disimpan Allah Ta'ala sebagai bekal untukmu kelak nanti di akhirat. Selain daripada ketiga itu, fadzahibun, akan hilang, dicuri orang, ditipu orang, investasi bodong dan sebagainya, atau dilalap api kena bencana dan sebagainya, atau kalau tidak itu terjadi kata Muhammad akan ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk ahli waris, ditinggalkan untuk anak istri, tidak, ditinggalkan untuk orang. Karena bahas sekarang ini masya Allah sedang tren di antara anak muda, kalau orang tua itu meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris, dicaci maki habis. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa memberikan kemuliaan kepada anaknya dengan harta benda. Jangan salahkan mereka karena mereka nggak tahu. Beda dengan kami, alhamdulillah abah saya dan ibu saya merupakan sebuah orang tua yang sangat bisa dijadikan sebagai contoh. Orang tua kami Habib Hasan Baharun yang mendirikan pondok pesantren Darul Ulum Dakwah yang sekarang jumlah santri dan santriwatinya 17.000 dari mulai MI sampai pasca sarjana, dan alhamdulillah kami menjadi pondok yang kedua yang ada program doktornya, dan alhamdulillah 2 bulan yang lalu telah turun SK dari Kemenat menjadi pondok pertama yang mempunyai Universitas Islam Internasional Dalwa, itu baru tempat kami. Doakan semoga berkah bagi Islam dan kaum muslimin. Sehingga kita lihat, kenapa saya sebutkan 17.000? Biar kita paham.
17.000 santri dan santriwati itu tidak melaksanakan ibadah, tidak melaksanakan berzikir, tidak melakukan amal ibadah apapun juga, sebelum dicatat dalam amal kebaikan mereka, dikirim dulu pahalanya kepada saya punya abah. Karena apa? Abah saya yang mendirikan pertama kali. Ini yang harus kita pikirkan harusnya. Kalau kita meninggal, apa yang akan kembali kepada kita? Coba lihat bagaimana Nabi kita Muhammad telah menyampaikan tadi. Berapa banyak orang yang mencari, tapi dia tidak ikut menikmatinya. Dulu kita melihat dalam sejarah, banyak masjid-masjid itu dibangun, hanya satu orang yang bangunnya. Sekarang mana? Di antara masyarakat kita di Indonesia ini yang bangun masjid sendirian. Jarang sekali. Kenapa? Kurang berkah hartanya. Punya anak banyak, pinter-pinter, cerdas-cerdas, tampan-tampan, tapi tidak berkah. Kenapa? Berkahnya tidak ada. Oleh karena bagaimana supaya kita mendapatkan berkah? Ini yang harus kita pelajari. Dan itu hikmah daripada Isra yang paling besar adalah bagaimana kita hidup mencari berkah dan mendapatkan berkah, sehingga dengan berkah itu kita akan bahagia di dunia, bahagia sebelum di akhirat. Apakah ada kehidupan yang pertama? Ada. Bagaimana gambarannya? Mudah sekali. Hidup tidak enak, semuanya tidak enak. Jangan sampai kita katakan, wah Bapak Presiden enak hidupnya. Pusing jadi Presiden. Mau kerja apa saja kita di dunia ini tidak enak. Tapi ada kehidupan, kalau kita itu mengikuti dalam kehidupan itu jejak Nabi kita Muhammad, syariat Nabi kita Muhammad, maka jalani kehidupan itu dalam keadaan nyaman. Walaupun orang lain melihat kita tidak enak, tapi kita menjalannya dalam keadaan nyaman. Kenapa? Ada harapan. Contohnya bagaimana? Contohnya, mudah sekali. Ibu-ibu kalau semua sakit pergi gimana? Pergi mana bu? Ke dokter, diapain sama dokter? Disuntik, ada orang sehat kemudian mau disuntik? Kenapa sakit? Sampai sekarang. Sampai sekarang, setiap saya itu pergi ke dokter, mau disuntik atau diambil darah, saya mau menjamkan mata, dari saking takutnya dari semenjak kecil itu trauma sampai sekarang seperti itu. Tapi lihat bagaimana? Kita disuntik, diam saja. Bahkan setelah disuntik, kita kasih uang lagi dokternya. Bukankah itu kehidupan yang tidak nyaman, tapi nyaman. Tidak enak, tapi nyaman kita menjalaninya. Dengan tanpa terpaksa kita memberikan uang kepada dokter. Terima kasih dok. Semoga dokter panjang umur, sehat walafiat. Didoakan lagi. Itulah kehidupan yang ditawarkan oleh Nabi kita Muhammad. Mohon maaf, Nabi kita Muhammad SAW itu sudah menjelaskan semuanya. Terkait keluarga, bagaimana hidup keluarga itu supaya bahagia. Terkait dengan orang tua, bagaimana orang tua itu supaya punya anak-anak yang membahagiakan. Semuanya disebutkan. Di antara contoh yang perlu kita ambil contoh, saya punya abah itu yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah, 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Kami berlima saudara-saudara kami, putra-putra beliau, dikumpulkan dan berkata begini, anak-anakku sekalian, pondok ini bukan semuanya dibangun dengan uangnya pondok ataupun uangnya donatur. Ada uangnya Abi. Tanah ini ada uangnya Abi. Mobil-mobil yang dibeli juga ada uangnya Abi. Abi seorang mudir, seorang pengasuh. Ada wali murid yang memberikan hadiah kepada Abi. Abi juga ada uang, dapat hadiah. Itu semua milik Abi. Tapi sudah tercampur dengan uang pondok. Dan dengarkan ikrarnya Abi. Abi berikrar bahwasanya semua yang Abi miliki di pondok ini maupun di luar pondok ini, saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Sehingga beliau meninggal dunia tanpa mewariskan sepeser pun uang kepada anak-anaknya. Tapi apa kata beliau pada saat itu? Jangan sampai kalian mengatakan bahwasanya Abi ini adalah seorang ayah yang jahat, yang tidak peduli kepada anak-anaknya. Tidak. Tugasnya Abi ini sebagai ayah kalian cuma satu. Yaitu apa? Menjadikan kalian anak-anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena tugasnya orang tua itu adalah seperti itu. Karena kami, saya sangat yakin, kata saya punya abah, kepada 2 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala telah firman, innal ardo yarithuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini yang menikmatinya siapa? Yang menikmatinya adalah orang soleh. Banyak yang di antara mereka itu yang mencari uang, mencari harta kekayaan di dunia, tapi dia tidak itu menikmatinya. Kalau kita ingin menikmati dunia ini, jadilah orang soleh, kita akan menikmatinya. Tapi kalau kita tidak menjadi orang soleh, jangan berharap ya kita akan menikmatinya. Kita lihat bagaimana kehidupan orang-orang yang wah, dengan keuangannya, rumahnya megah, mobilnya mewah dan sebagainya. Memang mereka itu bisa membeli segalanya. Bahkan bisa membeli ranjang itu dengan harga ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, karena berlapiskan emas. Tapi mereka tidak bisa membelinya nyenyak tidur. Memang mereka bisa membeli dokter yang mana saja, biaya dokter yang mana saja, jasa rumah sakit yang mana saja, tapi mereka tidak bisa membeli kesembuhan. Memang dengan uangnya mereka itu bisa
maka di store yang paling mahal sekalipun di negeri ini mereka bisa, tapi mereka tidak bisa membeli kenyamanan makan, selera makan tidak bisa. Ini yang terjadi karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, yang kita mau dibodoh-bodohi. Coba kita lihat, elemen masyarakat banyak, tokoh-tokoh masyarakat banyak, yang berpengaruh di antara masyarakat banyak, tapi kita lihat siapa di antara mereka yang betul-betul menikmati kemuliaannya sampai mati, bahkan setelah mati pun tetap mereka itu mendapatkan kemuliaan itu. Kita lihat apakah itu pejabat? Ternyata tidak, karena pejabat kalau sudah lengser selesai sudah, tidak ada lagi fasilitas keamanan, kesejahteraan, begitu pula fasilitas yang lainnya, enggak dapatkan lagi. Apakah orang kaya? Iya, selama dia kaya, kalau sudah bakal, enggak ada lagi. Apakah tokoh legislatif yang berpengaruh? Tidak lagi kalau sudah tidak terpilih lagi. Semua ada batas-batasnya, tapi ada satu elemen masyarakat yang walaupun dia itu tua, tidak ada lengsernya, tidak ada pensiunnya, bahkan tambah tua, tambah mulia. Bahkan setelah tatkala dia meninggal, itulah puncak kemuliaannya. Karena paling banyak orang yang mengantar jenazahnya, orang yang semacam dia. Bahkan setelah meninggalnya tetap diziarahi kuburannya. Kemudian setelah melewati tahun, satu tahun daripada kematiannya, dihauli. Siapa mereka? Para ulama. Kenapa ulama mulia? Apakah karena mereka itu orang berharta? Banyak yang tidak antara mereka yang tidak berharta. Apakah mereka bernasab mulia? Banyak di antara mereka bukan para habaib. Kenapa mereka mulia? Karena di dalam diri mereka ada ilmunya Nabi kita Muhammad. Ilmu itu loh yang mengerem. Ketika mau berbuat maksiat, maka dia berkata, jangan, ini maksiat akan membuat kita sengsara. Ketika kami jalan sesuatu yang wajib, jangan, ini akan menjadikan kita itu akhirnya berada dalam permasalahan. Itu ilmu itu yang cegah, mengambil hati orang, jangan. Itu tidak akan menyenangkan kita, bahagia kita, tapi ini adalah sesuatu yang menyengsarakan. Mau bertransaksi riba, jangan, riba itu besar rasanya. Kata Nabi SAW, Tu'matun minar riba, satu makanan, satu suapan daripada riba, ta'dilu salasina zinan fil Islam, dia sebanding dengan dosanya orang yang berzina dalam Islam sebanyak 30 kali. Jangan, hati cegah. Ini ilmu ini loh yang kita perlukan, ini yang kita perlukan. Bagaimana mungkin kita akan mempunyai suami yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, istri yang soleh, kalau kita tidak pernah belajar bagaimana menjadi yang baik? Mohon maaf, saya berkata begini bukan berarti saya antipati dengan pendidikan formal. Saya sendiri seorang formal. Alhamdulillah, gini-gini saya seorang dokter, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsur di Surabaya, S3 saya di UTM Malaysia dan di UIN Malang, alhamdulillah. Dan di UIN Malang selesai dalam jangka waktu kurang dari 3 tahun, dan alhamdulillah menjadi mahasiswa tercepat dan terbaik karena peringkat kami cumlaude, alhamdulillah. Alhamdulillah, kami mengumpulkan antara ilmu agama sama ilmu umum. Tapi alhamdulillah, kami kawin 24 tahun dengan kakak daripada saya punya adik ipar nih, Habib Taufik. Tapi demi Allah saya bersumpah, main tangan gak pernah, sampai berkata kasar gak pernah, sampai bentak-bentak gak pernah. Kenapa? Saya punya ilmu. Saya tahu itu dosa. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, man kasara galba umminin faka'anna mahaddamal ka'bata sab'ina marata, yang artinya barang siapa melukai hati seorang mukmin walaupun hanya dengan satu kalimat, dosanya itu sama seperti dosanya orang yang menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. Kita tahu, kita takut, kita anggap istri saya itu lebih baik daripada saya. Itu ajaran siapa? Nabi kita Muhammad, ada dalam sini. Alhamdulillah, kami setiap bertemu dengan ibu kami, kalau setiap hari salaman saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kalinya. Setiap hari saya cium kedua kali ibu saya. Kenapa? Saya tahu bagaimana posisi ibu itu. Beruntung yang masih punya ibu. Kenapa? Kalau ibu sudah meninggal dunia, kami sangat tahu apa yang terjadi. Ketika kata Nabi Muhammad, setiap orang yang punya ibu beruntung. Kenapa? Itu azimat. Kalau sudah ibu itu meninggal dunia, ada seruan di atas sana yang didengar oleh semua makhluknya kecuali manusia, dan itu merupakan ujian baginya. Apa isi seruan itu? Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezeki dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau meleburkan dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajatmu di sisiku. Sekarang dia sudah tidak ada lagi, maka carilah dengan susah payah.
Oleh karena ibu itu masih lebih ada daripada ayah, lebih panjang umurnya untuk kepentingan anak-anaknya. Tapi kadang-kadang banyak ibu-ibu yang ada tapi tidak digunakan manfaatnya oleh anak-anaknya. Kenapa? Mereka nggak tahu. Ini yang masalahnya. Oleh karena dalam Al-Quran itu, Bu, ada sebuah ayat, kalau kita lihat dari satu sisi kayaknya nggak pantas ada dalam Al-Quran. Kenapa? Datar sekali artinya. Tapi ternyata setelah kita teliti, itu sesuatu ayat yang sangat luar biasa. Bahkan penentu orang bahagia atau tidak bahagia dari ayat itu. Apa itu? Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak sama antara orang yang tahu sama orang yang gak tahu, gak sama antara santri dengan yang bukan santri, gak sama antara orang yang berpendidikan agama dengan yang bukan berpendidikan agama, gak sama. Kenapa? Dia tahu. Paling tidak kalau semua kita itu tahu, kalau dalam lampu merah jangan terobos. Kalau terobos nanti kena tilang. Dia sudah tahu. Kemudian dia menerobos, misalnya suatu waktu karena malam hari nggak ada polisi, kita mau menerobos, tetap masih ada rasa takut di dalam dirinya. Waspada, jangan-jangan ada polisi di belakangnya. Jangan-jangan ada CCTV dan sebagainya. Tahu, masih mending, masih takut, tapi nggak tahu sama sekali. Seperti kemarin, masya Allah, saya mau berangkat berdakwah, saya melihat anak muda bawa gitar sama bajunya yang sangat tidak pantas itu. Kemudian gitaran di atas kuburan sambil nyanyi-nyanyi di atas kuburan. Saya datangi, hai anak muda. Setelah saya salam kepada mereka, waalaikumsalam Pak Ustaz, apakah gak ada tempat lain sehingga antum itu harus bergitaran di tempat-tempat seperti ini? Kesian ya, yang dimakam ini. Apa katanya mereka? Dengan lugunya, tanpa bersalah dan berdosa, dia mengatakan, lu Pak Ustaz, ini kan makam ayah saya. Loh, apalagi makam ayah kamu. Kasihan dia. Kenapa gak bacakan tahlil? Kenapa gak bacakan yasin? Kenapa kamu gak bersedekah dan sebagainya? Apa jawaban dia? Gak bisa, Pak Ustaz. Baca Fatihah saja. Fatihah juga gak bisa. Ah, coba. Saya ini kan, walaupun begini-begini Pak Ustaz, saya kan ingin mendedikasikan sesuatu kepada ayah saya. Saya bisa juga gitaran saja, takut. Nah, kita seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Ini yang akan terjadi pada kita semuanya. Kenapa? Pengetahuan itu penting. Tanpa pengetahuan gak mungkin kita akan menjadi orang yang mulia, orang yang bertakwa, tidak mungkin. Jadi iman itu adalah keyakinan, dan setiap keyakinan itu berasal dan bermula daripada pengetahuan. Alhamdulillah, saya bangga menjadi anak daripada ibu saya. Ibu saya seorang santriwati, kemudian menjadi istri dan pendamping daripada ayah saya. Demi Allah saya bersumpah, masih ada ibu saya dan semoga panjang umur, sehat walafiat. 27 tahun menemani ayah saya selama 27 tahun semenjak kecil saya masih ingat dan bisa ingat. Demi Allah saya bersumpah di atas mimbar Nabi SAW ini, tidak pernah sekalipun kami mendengar, kami menyaksikan, kami memandang, kami melihat mereka berdua bertengkar, gak pernah. Demi Allah saya bersumpah, ibu saya gak pernah marah sekalipun pada suami, gak pernah. Minta sekalipun gak pernah, membantah sekalipun gak pernah. Kenapa? Karena dicari akhirat. Sehingga lihat bagaimana bahagianya. Bahagia, dia angkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kok sekarang ini, karena dia itu tidak tahu bagaimana perintahnya Nabi terkait dengan istri yang soleh itu bagaimana, harus bagaimana. Suami juga gak tahu bagaimana mendidik istri, bagaimana memimpin keluarga. Akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Banyak tuntutan, tapi mereka bingung bagaimana cara menerapkan. Orang tua bingung anak-anaknya durhaka sama orang tuanya. Orang tua anak-anak juga bingung, orang tuanya mengasih contoh yang tidak baik kepada anak-anaknya. Begitu pula para suami juga bingung, kenapa istri salihah cuma sebuah angan-angan dan harapan. Dan begitu pula istri salihah ketika dikatakan, jadilah kamu istri yang salihah, kamu juga jadi pemimpin yang soleh dong, imam yang baik dong. Jadi selalu disanggah semacam itu. Kenapa? Nggak tahu bagaimana caranya. Oleh karena itu para hadirin hadirat yang mulia ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau telah menyampaikan sebuah hadis, di mana hadis itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad SAW sudah melaksanakan semua amanatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Inni taraktukum alal mahajjatil baydha layaliha kana hariha la yuzigu anha illa wadhal. Aku tinggalkan kalian dalam keadaan syariat yang aku bawa ini dalam keadaan jelas, terang, benderang seperti batu putih yang tidak ada noda sama sekali. Kata beliau, kalau semua ada di antara kalian yang tidak tahu seperti apa sih batu putih itu, kita nggak tahu, maka dikasih contoh yang lainnya. Apa itu? Kalau kalian tahu siang dan malam, maka agama yang saya bawa
amanat yang kami emban itu seperti siang, tidak ada malamnya. Semuanya jelas, tidak melenceng dari jalan itu kecuali pasti dia tersesat, pasti dia sengsara, pasti dia hidupnya penuh kesulitan. Oleh karena itu, ayo sama-sama biarkan kita ini hidup bahagia di sisa umur kita. Bagaimana caranya? Tidak ada lain. Kalau kita ingin anak kita bahagia, kita sendiri bahagia, harus tersentuh dengan salah satu dari 4 M. Yang pertama, mondok. Saya nggak bisa mondok, ya nggak apa-apa. Masukkan madrasah, masukkan anak-anak kita dalam pendidikan formal, tapi siangnya masukkan madrasah dini yang ada di sekitar kita. Kalau itu nggak mau juga, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan lupa, M ketiga, kita biarkan anak kita itu mengaji kepada guru ngaji, supaya mereka tahu baca Al-Quran, supaya mereka cinta kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu dibaca saja itu ada rahasianya, sehingga membersihkan hati, membersihkan jiwa, membuat orang beriman dan bertakwa, sehingga terkait selalu kepada hidayah dan sebab-sebab hidayah. Itu rahasianya Al-Quran. Kalau nggak mau juga, ya sudah nggak apa-apa, masih ada yang keempat, tapi jangan yang kelima. Karena nggak ada lagi jalan yang kelima. Sebenarnya kata Muhammad SAW, kun aliman, jadilah orang alim kalau bisa. Aw muta'aliman, kalau nggak bisa, jadilah santri. Aw mustamian, kalau nggak bisa, jadilah hajar pengajian-pengajian supaya pendengar. Kalau nggak bisa, aw muhibban lahum, atau cinta pada mereka. Kalau nggak bisa juga, maka kata Nabi Ahmad, wala takun khamisan fatahlak, jangan kamu jadi orang kelima, pasti kalian akan binasa hidupnya. Akhirnya terjadi. Apa yang keempat? Yang keempat, jangan tinggalkan majelis taklim. Ayo, satu minggu hadir majelis taklim 2 kali. Insya Allah itu bisa menyelamatkan hidup kita. Hadir majelis taklim itu kata para ulama, itu sabunul qulub wa sabunuz dzunub. Sabunnya hati, sabunnya dosa. Begitu kita hadir majelis taklim seperti sekarang ini, kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan habis sudah dosa kita. Sehingga apa? Kalau sudah habis dosanya, enggak perlu lagi diberikan masalah. Karena mohon maaf Bu, kenapa kita hidupnya susah banget, mau cari uang susah banget, mau cari kerjaan susah banget, sama suami susah banget, sama keluarga susah banget. Kenapa yang demikian terjadi? Karena Allah sudah berjanji. Kenapa yang tidak enak hidup di dunia ini selalu terjadi pada kita dan kita tidak nyaman menjalaninya? Karena 2 hal. Yang pertama, karena Nabi kita Muhammad SAW telah bersumpah kepada Allah Ta'ala ketika turun ayat yang berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatawakkal, dan pasti kami akan berikan semua permintaan wahai Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itu Nabi Muhammad bersumpah, wallahi inilah arda wahida min ummati finnar, demi Allah aku bersumpah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku. Siapa mereka? Kita ini semuanya yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dicintai oleh Nabi Muhammad. Enggak ridho Nabi Muhammad, kalau ada satu di antara kita sampai yang masuk surga, masuk neraka, enggak ridho Nabi Muhammad. Sehingga kalau kita itu banyak salah, banyak dosa, maka satu-satunya cara supaya kita ini termasuk yang bersama Nabi masuk surga, ya dihabiskan dosanya. Satu-satunya cara untuk menghabiskan dosa, ya dengan masalah itu, dengan cobaan itu. Oleh karenanya kalau kita ingin cepat lepas daripada cobaan, ya berdekat kepada Allah dengan bertobat kepada Allah. Sedangkan yang kedua, kenapa harus ada masalah? Karena masalah itu adalah satu-satunya rahmat Allah yang paling besar yang pernah diberikan kepada hamba-Nya. Rahmat, azab merupakan rahmat, musibah merupakan rahmat, masalah merupakan rahmat, problematika kehidupan merupakan rahmat. Iya, kenapa? Di situ kita ingat Allah. Kapan kita ingat Allah? Waktu dapat uang, waktu gajian, waktu kita buka toko, waktu kita malam pengantenan. Tidak, tapi ingat Allah kapan? Sakit, ingat Allah. Terjadi bencana, ingat Allah. Coba lihat video viral-viral, kalau sudah terjadi bencana baru Allah, astagfirullah, la ilaha illallah dan sebagainya. Kenapa kok waktu sehat itu enggak ingat? Padahal hidup ini ada 2. Apa itu? Ingat kepada Allah, Allah enggak perlu ingatkan kita. Kalau kita lupa kepada Allah, maka Allah perlu mengingatkan kita. Sehingga apa? Mengingatkannya Allah kepada kita itu dengan cobaan. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum." Tidak terjadi kepada kalian suatu musibah kecuali karena ulah kalian sendiri. Ayo sayangi diri kita sendiri, sayangi keluarga kita semuanya, ayo sayangi keluarga kita, dan ingat tanda keimanan yang ada di dalam lubuk hati kita adalah kalau kita melihat yang samping kanan kita, samping kiri kita, depan kita, belakang kita, semuanya ini saudara saya, berarti itu mukmin. Tapi kalau kita masih katakan ini tetangga saya, ini orang Madura, ini orang Jawa, ini orang ini sebagainya, berarti belum sempurna keimanan kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga berkat malam ini yang mulia Allah, tidak ada seorang pun di antara kita kecuali kami ya Allah, yang Engkau maha segalanya, maha mampu
memberikan apapun yang kami harapkan, ya Allah, memberikan hidayah kepada kita semua, ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami semua, ya Allah. Jangan biarkan kami meninggalkan tempat ini kecuali Engkau berikan keimanan dan keyakinan dalam hati bahwasanya semua yang diajarkan Nabi Muhammad adalah kebaikan, kebahagiaan. Tidak ada yang sulit sama sekali, mudah. Semuanya yang menyenangkan. Tidak ada sesuatu yang menakutkan. Tapi sesuatu yang menakutkan yang di dalam bisikan kami itu adalah berasal daripada setan. Ya Allah, beritahukan kami. Berikan keyakinan kepada kami bahwasanya itu daripada musuh-musuh-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan keyakinan kepada kami bahwasanya alangkah indahnya, alangkah senangnya ketika orang tua mendapatkan anaknya berbakti kepada orang tuanya. Alangkah senangnya, alangkah indahnya ketika suami mendapatkan istrinya itu salihah. Alangkah senangnya, alangkah indahnya, alangkah bahagianya ketika seorang istri itu mendapatkan suami yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang takut kepada Allah, bukan takut kepada dirinya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang yakin rezeki kita tidak akan kemana-mana. Sebagaimana tersebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sangat akurat, yang sangat kuat dalam Sahih Bukhari, bahwasanya rezekinya seseorang hamba itu sudah ditentukan Allah Ta'ala semenjak ketika berada dalam rahim ibunya 120 hari sampai dia meninggal sudah ditentukan. Ya Allah, berikan keberkahan dalam harta kami, ya Allah. Ya Allah, berikan keberkahan kepada harta kami, ya Allah. Berikan keyakinan dan kenyamanan hidup di sisa umur kami ini, ya Allah, sehingga kami selalu berada di dalam hati Nabi-Mu, ya Allah, Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum saya tutup, saya berikan kenang-kenangan ijazah selawat. Selawat ini adalah selawat yang sangat luar biasa, mujarrabnya luar biasa, terutama di dalam menjadi sebab-sebab datangnya hidayah untuk keluarga. Sehingga kalau selawat ini terus kita baca, insya Allah kebahagiaan selalu datang kepada kita, kabar gembira selalu menghampiri kita. Namanya saja salawat bushro. Bushro itu adalah kabar gembira ataupun kebahagiaan. Jadi salawat ini baru berusia 8 tahun. Ini salawatnya Nabi yang diajarkan oleh Nabi kepada salah satu zuriatnya Nabi, yaitu salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharun. Tepatnya pada malam Jumat, malam Asyura, malam 10 Muharram pada tahun 2015. Subhanallah, ketika diajarkan salawat itu dibacakan oleh Nabi lalu diikuti oleh yang bermimpi, begitu dia bangun hafal di luar kepala. Ketika dia bangun, subhanallah, itu tepat jam 2 malam. Dan subhanallah, pada saat itu semerbak bau gharu dan tidak hilang bau gharu itu dari kamarnya sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad dalam mimpinya itu, barang siapa yang baca salawat bushra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, dan menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi sangat mujarab sekali, Pak. Jadi viral sekarang ini karena memang banyak orang yang membuktikannya. Jadi di antara yang membuktikan itu atau mujarabkan itu yang sangat ajaib, ada satu orang beberapa waktu yang lalu datang kepada saya, seorang gadis umurnya 22 tahun. 11 tahun itu lumpuh. Subhanallah, suatu waktu dia mendengar di medsos tentang salat bushra, maka beliau lazimi, beliau dawami, beliau baginyu habis salat subuh dengan niat supaya diangkat penyakitnya. 3 bulan kemudian, tanpa terasa, tanpa dinyana, enggak sadar dia bangun sudah jalan. Begitu dia sadar, langsung dia berteriak histeris. Datang ke rumah saya, dia ceritakan dan pada menangis. Ini salawat yang luar biasa, yang mungkin hadiah untuk umat Nabi SAW sekarang ini. Gimana kalau seumpama orang dulu, kita masih ingat kan kakek moyang kita dulu, kalau punya hajat baca Yasin berapa kali? 41 kali. Coba kalau diumumkan sama Saibul Bek, malam ini kita gak bubaran kecuali baca Yasin dulu 41 kali. Masih mau nunggu gak? 2 jam setengah. Tapi baca ini kalau sudah hafal cuma 7 menit selesai. Nah, sebelum saya akan bacakan kemudian dijatakan, saya terjemahkan dulu supaya kita lebih mantap membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami, Nabi Muhammad sahibil busra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Tidak seorang pun di antara kita dapat kebahagiaan maupun kabar gembira, pasti sarananya, medianya, perantaranya adalah Nabi kita Muhammad. Salawat yang saya baca ini, ya Allah, maksudnya, tujuannya, tubashiru nabiha, berikan kabar gembira kepada kami, bahagiakanlah kami, wahlana dan semua keluarga kami, wauladana dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa mu'alimina dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina dan semua siswa serta siswi kami,
min yaumina hadza, dari hari ini Engkau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Kita baca, ikuti saya sekali, kemudian kita baca dengan nada tibil qulub 3 kali dengan niat semoga kabul hajat semuanya. Keluar dari tempat ini semuanya kabul hajat dan semuanya dekat pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, semuanya dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, amin. Dan semuanya dapat harta benda yang banyak melimpah, tidak ada hisab di akhiratnya, membahagiakan kita dunia dan akhirat insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.